Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa di acara program Samadi Egoe Bonsai. Oke guys, bagaimana kabar kalian guys? Sehat ya kan? Baik saja ya kan? Saya doakan baik saja, sehat selalu dan rezeki lancar. Oke guys, langsung aja di hadapan saya ini adalah bahan bonsai sancang guys. Ya, ini akar gondrong seperti rambut saya guys. Oke, ini saya akan seleksi akar guys dan saya ground di sini nantinya guys. Lah seperti ini. Dan seperti ini nantinya guys. Ini langsung saya potongin aja karena ini akarnya terlalu panjang guys. Supaya mudah langsung di keras guys di sini guys. Nah, kalau yang ini, nah, ini sudah diseimbangkan. Sudah tinggal keras di sini guys. Nah, ini ada yang besar. Sudah, ini sudah dipotong adik saya dulu. Ini sudah guys, tinggal dirapikan saja ini guys, dipotong di sini guys, dikurangi aja guys. Sancang ini bandel guys, jadi tidak mudah stres. Ini besar, ini potong di sini aja guys. Kalau yang besar ini saya potong di sini. Betul. Oke. Nah ini guys. Kalau yang masih kecil, saya potong di agak jauh guys. Ini di percabangannya. Nah, ini guys. Ini yang akar tunggal, tunggangnya masih ada di sini. Potong guys. Nah, guys. Ini yang akar di sini tunggal, tunggangnya guys. Potong kres gini guys. Dirapikan. Ini nantinya bawah ini guys, tinggal ke bawah. Oke, jadi gini guys, nggak banyak akarnya, dipermajakan lagi ya. Ini guys, tep, dah jadinya seperti ini guys ya. Ini tinggal saya taruh di sini guys. Oke, nah ini guys, dah saya tambahin media tanam guys. Nanti saya tambahin lagi media tanamnya guys. Media tanamnya masih bagus loh guys. Makanya saya pakai untuk atasnya ini guys. Masih bagus. Saya tambahin ini guys. Ini guys. Ini tadi dari kemarin nih guys. Media tanam kemarin sama guys. Oke guys, selesai, tinggal proses siram di atas sancang usia 7 bulan. Harapan saya nanti 1 tahun bisa lebih dari selangan guys. Ini sudah sejempol kaki, ada liukannya guys. Ini nanti yang saya besarkan, justru ini yang saya hilangkan nanti. Jadi ini bisa jadi lengan kiri ya dari sini. Ini seharusnya ada lengan kanan, tapi ini nanti dipakai enggak apa-apa guys. Atau yang ini jadi lengan kiri, ini yang mahkota, yang lengan kanan tarik ke sini nanti guys. Banyak kemungkinan kalau sancang guys, masih jauh, banyak kemungkinan. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya, tinggal proses siram guys. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.